Liverpool akan menjamu Everton pada pekan ke-34 Liga Premier Inggris di hari Minggu 24 April 2022. Pertandingan Liga Inggris di Anfield Stadium ini dijadwalkan kick-off mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dan tentunya bakal disiarkan langsung oleh SCTV. Dua klub sekutu ini berada dalam posisi yang kontras. Liverpool bersaing ketat dengan Manchester City dalam perburuan gelar juara, sedangkan Everton masih berjuang untuk bertahan di kasta yang teratas. Liverpool perlu memenangi derby Merseyside ini, sebab pimpinan klasemen Manchester City hanya akan menghadapi tim zona degradasi yakni Watford. Dan berikut adalah prediksi starting 11 dari kedua tim. Liverpool yang menggunakan formasi 4-3-3 menurunkan Alisson di bawah mister gawang, 4 back Robertson, Van Dijk, Konate dan juga Trent Alexander-Arnold, sedangkan 3 gelandang diisi oleh Keita, Fabinho dan juga Henderson. Sementara 3 penyerang akan diisi oleh Luis Diaz, Diogo Jota dan juga Mohamed Salah. Sementara bagi Everton, mereka akan menggunakan formasi 5-4-1 di mana Pickford berada di bawah mister gawang. Kemudian 4 back diisi oleh Mikulenko, Godfrey, Kane, Mina dan juga Coleman. Sementara 4 gelandang di depan diisi oleh Wobi, Delap, Alan dan juga Gordon. Sementara 1 penyerang akan diisi oleh Richarlison. Dari statistik kedua tim, Liverpool cuma kalah 1 kali dalam 25 laga terakhirnya ketika berhadapan dengan Everton. Selain itu, Liverpool menang 11 kali dan tak terkalahkan dalam 13 laga terakhirnya di ajang Liga Inggris. Selain itu juga, Liverpool selalu mencetakkan minimal 2 gol dalam 5 laga terakhirnya di ajang Liga Premier Inggris. Sementara bagi Everton, mereka tampak kemenangan dalam 13 laga tandang terakhirnya di ajang Liga Inggris, dan Everton selalu kalah dan selalu kebobolan minimal 2 gol dalam 6 laga tandang terakhirnya di ajang Liga Premier Inggris. Dan dengan melihat data dan statistik yang ada, Mimin memprediksi bahwa Liverpool kemungkinan besar akan menang dengan skor akhir 2-0. Dan itu adalah informasi mengenai Liga Inggris pekan ke-34 kali ini. Berapa nih sob prediksi skor untuk nanti malam? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya sob.